Aku makan sate padang setiap malam. Tapi kita tidak tahu di mana pun arah sate. Padang. Sate. Padang. Balik di channel Bule Kulineran. Kali ini lagi sama Nela dari Cacetes. Nah, mungkin kamu harus bicara lebih keras karena yeah, malam ini agak berisik di pinggir jalan. Hujan karena, lagi ya? Ya, apalagi hujan. Dan kita di jalan Kaliorang di Jogja yang di samping UGM sangat ramai selalu di sini. Di sini ada... Benar banget. Ya, benar banget. Di sini ada banyak street food malam-malam kan? Ya. Yeah. Nah, kali ini kita makan sate. Padang. Nah, ya karena aku bilang kepada Nela, aduh Nela, banyak orang Indonesia tidak tahu sate Padang, itu masalahnya ya. Banyak orang tahu sate Madura biasanya yang pakai bumbu kacang, ya. Tapi banyak orang tidak tahu sate Padang ya. Ya, sate Padang sebenarnya apa Nela? Sate Padang itu sate yang dari Padang Pariaman. Aha. Ya. Asli dari Pariaman. Asli. Karena sebenarnya ada sate Padang dari tiga daerah. Iya, dan biasanya mereka pakai lidah sapi buat satenya. Hmm. Dan kuah kuning dari tepung. Nah, ya kuah kuning ini tepung dengan kurkuma ya. Ya. Dan sepertinya tadi ada kuah merah ya. Itu apa? Kuah merah ya itu dari daerah lain. Tapi aku juga lupa nama kampung itu. Oh. Karena sebenarnya aku pernah baca tentang cerita sate. Ya. Karena ini yang kuah kuning. Ya. Kuning ini ya. Ya, ya ini kuah kuning itu yang sebenarnya asli. Tapi dulu ada orang yang pergi ke itu seperti sekolah Islam kalau enggak salah atau sekolah agama. Dan itu di kampung lain, tapi di situ mereka lebih suka lebih pedas. Oh. Jadi mereka tambah lagi lebih banyak sambal ya, yeah, karena mereka tetap mau makan sate Padang. Tapi orang di sana lebih suka dengan makanan pedas. Dan habis itu dari kampung itu sebenarnya sate jalan lagi ke kampung berikutnya. Tapi ya itu masalahnya aku lupa namanya. Tapi itu akhirnya yang sate kuah merah. Kuah merah. Ya, karena di situ orang sukanya lebih pedas lagi. Oh, hmm, gitu. Kalau enggak salah ya, silakan komen langsung kalau aku bilang sesuatu salah di sini. Iya. Karena aku taunya masih kuah kuning sih di sini. Rata-rata nah, di sini banyaknya kuah kuning. Iya, banyak ya biasanya ya. Iya. Nah. Ya, ayo kita coba dulu. Lekker. Dengan lontong selalu, sate Padang biasanya selalu dengan lontong. Enak banget. Enak kan? Ini makan malam ya, sangat enak. Seperti heaven. Kuahnya teman-teman. Luar biasa. Enak banget. Nah, biasanya kalau makan sate Padang, kita juga dapat ini, apa namanya? Itu keripik singkong. Singkong, singkong apa ya? Tapi dia di bumbu pedas ya, itu ya? Yep. Atau itu khasnya? Itu pedan yang bagus, tapi kita selalu dapat itu kalau makan sate Padang. Ini, enak banget. Enak banget. Kamu nggak mau ya? Oke. Okay. Aku mau. Oke, okay, ayo. Ayo. Benju ini. Enak itu. Tapi lebih enak lagi kalau makan ini dengan kuah. Enak. Enak. Kapan kamu pertama kali nyoba sate Padang? Pertama kali? Wow, itu udah lama. Tapi aku pernah coba masak itu di Jerman juga. Wow, kamu masak sate Padang? Aha, aku masak itu 2-3 kali juga dengan bantuan teman. Tapi sayang sekali. Kira sendiri. Ya, ya juga pernah sendiri. Oh. Tapi akhirnya juga ada orang Padang yang bantu aku. Enak. Tapi ya masalahnya di Jerman. Ya, aku belum berhasil dengan sate Padang. Oh. Karena yang satu kali kami pikir aduh belum kental ya ditambah lagi tepung, tambah lagi tepung. Tapi akhirnya tepungnya baru menjadi kental atau kuah itu. Yeah. Kalau itu sudah masak kan.
Jadi jangan tambah terus tepung, itu sangat bahaya. Hmm. Okay. Tapi ketika aku masak rendang, wah itu, wah ya kalian harus coba rendang aku yang aku bisa masak. Kita harus coba ya. Tapi aku perlu 8 jam ya? Jadi. Tapi sangat enak. Padahal di Jerman dan di sana tidak ada semua bumbu untuk itu masalahnya. Oh iya. Ya, juga guru dosen aku yang di Jerman, Ibu Andi, mungkin dia nonton ini. Salam buat Ibu Andi ya. Ya dia dosen di universitas aku dulu di Jerman. Dia juga bilang itu lebih enak daripada yang dia masak. Wow. Ya. Atau mungkin dia cuma apa nama itu? Mungkin dia cuma kasih gula ke mulut aku atau apa nama itu? Gula ke mulut kamu? Ya, enggak. Ya, enggak apa-apa. Kalian tahu apa maksud aku? Mungkin dia cuma mau ngomong yang indah-indah. Oh, mau ngomong ya, cuma yang baik-baik aja gitu. Ini sate Padang Saniago. Mm-hmm. Tempatnya di mana ya tadi? Ya, di Jakal, di samping UGM. Ah. Yang ada banyak warung. Enak banget. Karena juga enggak ada terlalu banyak tempat sate Padang di sini kan. Dan aku cocok teman-teman karena bumbunya dia benar-benar nyatu. Biasanya aku ngerasa kalau aku pernah beli sate Padang dan ini bumbu kuningnya ini sangat pekat. Jadi rasanya nggak seperti ini. Ya. Tapi ini pas kan? Pas banget man. Harganya 15.000 kalau nggak salah ya, yang dicampur. Kalau daging cuma 14 ya. Aku pikir kira-kira begitu. Buka malam. Nah. Ya. Ini bisa jadi kuliner malam yang recommended. Iya, sangat recommended. Dulu aku pernah kecanduan sate Padang. Oh iya? Dan masalahnya di Flores, dulu aku pernah tinggal di Flores juga kan. Di sana ada banyak warung Java dan warung makan Padang. Tapi tidak ada sate Padang. Dan pas saat itu aku kecanduan sate Padang. Kasian sekali. Ya. Mau masak airnya? Enggak. Akhirnya aku makan makanan Java. Ya, sayang sekali. Karena nggak ada banyak, ya sebenarnya hampir tidak ada masakan Flores di sana. Sayang sekali, teman. Oh, ya. Nah, kalau mau dapat rekomendasi makanan yang lain juga follow Jogja Taste. Ya, aku akan tulis link di bawah. Di description, ya. Dan langsung like video ini kalau suka. Share sama teman, mungkin juga yang dari Padang. Dan jangan lupa subscribe di channel Bule Kulineran ya. Dan juga check out Instagram kita. Ya. Okay, jangan sedih. Aku pasti akan kembali.